Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi dengan topik 5, kegiatan 5, sains di bawah topik gerakan. Jadi kali ini kita akan bincangkan mengenai subtopik 5.6, iaitu mengaplikasikan prinsip hidrolik dalam kehidupan harian. Okay, jadi yang pertama sekali, kita tengok dahulu satu prinsip penting dalam hidrolik ini dinamakan sebagai prinsip Pascal. Itu prinsip Pascal. Okey, mengikut prinsip Pascal, ianya mengatakan bahawa tekanan yang bertindak ke atas cecair dalam suatu sistem tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian dalam cecair tersebut. Jadi ini contoh dia. Kalau kita lihat di sini, bila omboh ini ditolak, maksudnya kita gunakan tekanan kepada air atau cecair yang berada di dalam bekas ini, kita dapati air akan terpantik keluar dari semua lubang dengan daya yang sama. Macam mana kita tahu daya yang sama? Kita boleh melihat mengenai kuantiti air yang keluar. Kemudian juga kita boleh perhatikan kelajuan air yang keluar. Jadi eksperimen mudah ini menunjukkan bahawa bila kita berikan satu tekanan kepada cecair dalam suatu bekas tertutup, kita akan dapati cecair tersebut akan dipindahkan secara seragam ke semua bahagian dalam cecair tersebut. Jadi ini merupakan asas kepada prinsip hidrolik yang diterangkan melalui prinsip dinamakan sebagai prinsip Pascal. Okey, jadi dalam sistem hidrolik ini, kita akan tengok dengan lebih detail, lebih mendalam mengenai prinsip sistem hidrolik. Yang pertama sekali, prinsip pemindahan tekanan dalam cecair digunakan dalam operasi sistem hidrolik ini. Maksudnya, dia ada berkenaan juga dengan prinsip Pascal yang baru kita lihat sebentar tadi. Dan ditunjukkan di sini, kita ada satu radas. Radas ini, di mana radas ini mempunyai dua lengan. Ini lengan yang pertama. Untuk lengan yang pertama, kita bila sahaja tangan ini menolak permukaan objek ini ke bawah, ianya akan menghasilkan tekanan. Dia akan menghasilkan tekanan. Jadi ini dipanggil sebagai tekanan satu, P1, pressure satu. Manakala pada sebelah ini pula, kita ada juga yang melibatkan satu objek pada lengan ini, kemudian di atasnya diletakkan satu beban. Jadi beban ini merupakan satu daya. Maksudnya konsep daya ada pada sebelah kiri dan juga ada pada sebelah kanan. Dan di sini dinyatakan tekanan yang dihasilkan pada sebelah kiri itu dinyatakan sebagai P1 adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada sebelah sini atau sebelah kanan di sini, dan dinamakan sebagai P2. Ini adalah P2. Jadi tekanan terhasil apabila kita ada daya di sebelah kiri. Daya adalah yang tekanan yang dikena ataupun tenaga yang dilakukan oleh tangan ini, dan di sebelah ini daya merupakan berat beban di sini. Jadi berat merupakan daya. Dan ini ditandakan sebagai F. Jadi F1 merujuk kepada daya 1 di sebelah kiri, dan F2 merujuk kepada daya 2 yang dikenakan kepada sebelah kanan. Sebenarnya
Kita tengok di sini. Ini sebenarnya dia nak wakilkan kepada luas permukaan. Luas permukaan dilabelkan sebagai A untuk area ataupun luas. Area ni dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, luas. Jadi di sebelah sini kita ada A1, maksudnya area 1 ataupun luas 1 di sini. Manakala di sebelah kanan, kita ada A2, area 2, luas permukaan, ombor ini. Jadi di sini A2, area 2, luas 2 dan diwakili oleh A2 dalam formula ini. Okay. Saya konsepnya kita katakan P1 sama dengan P2 ataupun tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Ya. Tekanan dikira dengan formula daya bahagi luas permukaan. Jadi untuk P1, daya 1 dibahagikan dengan luas permukaan 1. Manakala untuk tekanan 2, P2, formula dia sama ini adalah daya 2 dibahagikan dengan luas permukaan 2. Jadi ini konsep prinsip sistem hidrolik dan juga menggunakan prinsip Pascal yang kita bincangkan sebelum ini. Okey, sebenarnya jika satu daya F1 yang bernilai 10 Newton, jadi untuk daya biasanya kita gunakan unit Newton, bertindak ke atas ombuh yang kecil dengan permukaannya A1 bersamaan 1 cm persegi. Ini luas permukaan dia, nampak ombuh tadi. Tekanan yang dikenakan ke atas ombuh kecil itu ialah P1, tekanan 1 atau pressure 1 bersamaan dengan F1, force 1 ataupun daya 1 dibahagikan dengan area 1 ataupun luas permukaan 1. Jadi kita gantikan, gantikan pembalik ubah tadi dengan nilai yang telah pun diberikan pada kita. F1 ini adalah bersamaan dengan 10 Newton. Maka kita letakkan 10 Newton di sini. Manakala untuk nilai A1 pula telah pun dinyatakan sini, nilai A1 adalah 1 cm persegi. Maka kita gantikan A1 dengan 1 dan kita buat kiraan, maka kita akan dapat tekanannya adalah 10 Newton sentimeter, 10 Newton per sentimeter persegi. Jadi ini nilai yang akan kita dapat untuk tekanan yang berlaku pada ombuh di sebelah kiri ini. Okey, sebenarnya dinyatakan tekanan T1 bersamaan 10 Newton per sentimeter persegi dipindahkan secara seragam ke seluruh bahagian cair. Ini tunjukkan. Ini adalah tekanan yang dihasilkan pada permukaan radas ini yang dihasilkan oleh cair yang diisi dalam radas ini. Dan ini adalah seragam. Jadi ini merujuk kepada prinsip Pascal. Okey, manakala di sebelah kanan kita pula, tekanan, kalau ikut pada penerangan dia, tekanan pada ombuh besar P2, pressure 2, tekanan 2 adalah bersamaan dengan tekanan pada ombuh kecil. Yang ni besar, yang ni kecil. Jadi untuk kita mengira tekanan yang kedua ini, maka kita boleh kira di sini P2 bersamaan dengan F2 dibahagikan dengan A2, jadi F2 untuk force 2 ataupun daya 2. Manakala A2 pula mewakili luas permukaan yang kedua pada lengan sebelah kanan. Jadi sepatutnya mestilah sama dengan P1. P1 tadi kita dah perkira di mana nilai P1 ni ialah 10 Newton per sentimeter persegi. Jadi kita gantikan nilai-nilai tersebut. A2 dah pun diberi pada kita nilainya adalah 10 cm persegi. Manakala F2 tidak diberikan nilai dia tadi. F2 ni kita mesti cari. Tapi P1 kita dah tahu nilai dia 10. Okay. Jadi kita ubah suai formula ini.
untuk mencari F2. F2 bersamaan dengan P1 darab dengan P2. Maksudnya kita boleh ubah suai di sini. Ini formula ini boleh kita ubah suai menggunakan kaedah matematik. Kerana kita nak cari F2, maka F2 bersamaan P1. Kita alihkan A2 ini. Ini bahagi bila kita melangkau tanda equal atau sama juga ini, maka bahagi akan jadi darab. Maka P1 didarabkan dengan A2. Maka kita dapat di sini. Nah, ini adalah nilai 10. Ini adalah mewakili P1. Manakala 100 mewakili A2. Maka bila kita darabkan, kita akan dapat nilai dia 1000 Newton. Unit dia adalah Newton kerana kita mencari daya. Daya unit SI-nya adalah Newton. Okey, sekarang kita tengok aplikasi sistem hidrolik. Yang pertama, kita ada sistem dinamakan sebagai jet hidrolik. Jet hidrolik. Ini yang mungkin kamu pernah lihat digunakan di bengkel-bengkel kereta. Okay. Maksudnya bila dia menekan pada bahagian lengan ini, ini lengan dia, maka dia akan menyebabkan berlaku peningkatan kebolehan keupayaan untuk mengangkat sesuatu beban yang besar. Okay. Kalau di bengkel kereta, mereka gunakan jet ini untuk mengangkat kereta, untuk cabut tayar dia dan sebagainya lah. Jadi itu yang dinamakan sebagai jet hidrolik. Okey, yang kedua kita ada brake hidrolik. Jadi brake hidrolik ini merupakan satu alat untuk menghentikan sesuatu kenderaan yang sedang bergerak. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah diagram untuk sistem roda yang ada pada kereta. Ini ditunjukkan di sini. Ini adalah pedal dia. Pedal untuk menekan brake. Biasanya pada bahagian pemandu. Okay. Dan di sini dia letakkan dengan cair. Ini sebenarnya biasanya dalam sistem kereta digunakan minyak. Menggunakan minyak hidrolik. Okay. Jadi bila pemandu menekan pada brake ini, bila dia menekan, sebenarnya dia memberikan satu daya yang dihasilkan oleh kaki dia dan akan dipindahkan melalui sistem hidrolik ini. Lalu sini diterangkan bendalir brake memindahkan tekanan ke omboh A dan B dalam pengerah silinder. Jadi ini merupakan kawasan tertutup. Sistem yang tertutup biasanya digunakan dibuat daripada sama ada getah yang kuat ataupun menggunakan salur logam. Maka bila ditekan, dalam brake itu akan bergerak dan dipindahkan pergi kepada omboh A dan juga pergi kepada omboh B. Ini B, ini A. Maka dalam tadi akan memindahkan tekanan tadi, kalau ikut konsep prinsip Pascal, pada kekuatan yang sama. Pada semua arah, pada kekuatan yang sama. Jadi, bila tekanan dipindahkan pada bahagian A dan B ini, dia menyebabkan bahagian A B ini tolak ke tepi dan B tolak ke sini. Jadi, kesan dia, brake ini, brake sistem cakera ini, dia akan menghasilkan geseran pada bahagian disk yang ada pada roda, dan ini menyebabkan kenderaan berhenti. Okay, di sini juga ditunjukkan, selain daripada bendali tadi dihantar ke bahagian roda hadapan, ini dihantar pula ke bahagian roda belakang.
Biasanya roda belakang kenderaan menggunakan sistem drum brake, brake drum. Jadi disebut di sini, walaupun ini di depan, ini di belakang, dinyatakan ke kanan dipindahkan melalui benda brake yang memaksa back brake untuk keluar. Jadi ini, bila ada tekanan di sini, maka dia menyebabkan brake pad ini bergerak ke tepi, dan ini ke tepi, menyebabkan berlakunya geseran. Geseran pada drum brake ini, bila geseran terhasil, menyebabkan roda mula berhenti. Okay. Jadi ini bergantung kepada kekuatan daya yang dibekalkan oleh pemandu melalui kaki dia di sini. Okay. Jadi itu adalah merupakan sistem brake hidrolik. Okey, seterusnya kita ada kerusi pergigian. Ini kerusi pergigian. Kalau siapa yang pernah pergi jumpa doktor gigi, doktor gigi cuma ditekan saja pada bahagian ini, maka bahagian standar ini boleh naik dan boleh turun. Jadi itu menggunakan juga sistem hidrolik. Okey, sebenarnya mesin pengorek. Mesin pengorek ini contohnya di sini. Ini merupakan peralatan bahagian-bahagian komponen mesin ini yang banyak menggunakan sistem hidrolik. Sebab sistem hidrolik ini sebenarnya dia sangat memudahkan kerja, dan kita boleh melakukan sesuatu menghasilkan satu daya yang besar, tapi kita cuma perlu bekalkan sedikit daya daya sahaja daripada pihak kita. Ini yang merujuk kepada radas yang menggunakan radas yang ada dua lengan tadi. Walaupun kita bekalkan satu daya yang kecil di sini, dia akan dapat menghasilkan satu daya yang besar di sebelah sini. Jadi itu aplikasi yang menjimatkan daya yang kita hasilkan, menjimatkan kerja yang kita lakukan. Okey, seterusnya, minta maaf. Konteks dah ni. Kita ada steering kuasa. Steering kuasa ini juga menggunakan minyak biasanya dalam ni. Jadi, memudahkan kita untuk memusingkan steering kita untuk menggerakkan roda. Sedikit saja pusingan yang kita hasilkan menyebabkan berlakunya banyak pesongan pada roda ini. Okay. Jika kereta yang tidak menggunakan steering hidrolik ini, macam kuasa ini, power steering ini, mereka akan, pemandu akan menggunakan lebih banyak tenaga untuk memusingkan kereta tadi atau membelok kereta tadi. Kerana dia akan menjadi sangat sangat sukar, sangat berat. Okey, dan yang terakhir, satu alat dinamakan sebagai lift garage. Ini lift garage lah. Ini pun biasa kamu lihat di bengkel kereta, di mana kereta yang mempunyai jisim yang sangat besar ini boleh diangkat dengan mudah menggunakan sistem hidrolik, dinamakan sebagai lift garage. Jadi itulah sahaja untuk subtopik ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.